Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan MC. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Oke, hari ini saya dapat servisan tablet Advan. Kerusakannya itu di cas layarnya bling atau berkedip-kedip. Oke, jika teman-teman mempunyai masalah seperti ini, maka cek di jalur baterainya ya. Biasanya itu ada terdapat di jalur baterai yang menyebabkan layarnya bling. Oke, saya buka dulu casing atau cover belakangnya untuk memastikan kerusakannya. Setelah saya buka, ternyata ada kabel positif yang terputus ya, atau lepas. Mungkin disebabkan karena faktor jatuh atau bagaimana, nggak tahu ya, karena ini tablet buat mainan anak-anak. Oke, langsung saja kita akan buka baterainya. Biasanya baterai ini dilem ya, jadi gunakan thinner ataupun minyak kayu putih untuk melepaskannya. Jangan lupa buka dulu kabel-kabel fleksibelnya ya, agar tidak mengganggu proses pembukaan. Dan kita perbaiki dulu baterainya. Kita sambung kembali kabel yang terlepas. Oke, ini sebelumnya ya, adalah tablet Advan E1C kalau nggak salah ya. Oke, kita tes dulu apakah tablet ini masih hidup. Sebenarnya hidup ya, tapi kita pastikan dulu. Kita sambungkan ke power supply dan kita tekan tombol on off nya tablet ini hidup ya, namun sayang layarnya bergaris, jadi bisa dipastikan ini kerusakan pada layar. Sebelumnya teman-teman bisa cek dulu di jalur-jalur fleksibel layarnya ya, apa ada yang putus. Kebetulan saya tidak punya stok, jadi cukup di sini dulu. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.